Konservasi dan Budaya Alam Indonesia. Pagi menuju siang ya, tepatnya saya berada di Jalan Raya Nagreg ya, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Saya berada di lintasan depan rest area Ubi Cilembu ya, dulu bekas rest area warung WW ya, yang suka ditempati Best Premium Group ya, seperti sini. Ikuti keseruannya, momen-momen apa saja yang ada di sini, keberangkatan dan kepergiannya. Sekali lagi mohon bantu juga untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe. Sekali lagi dia mengucapkan selamat menyaksikan. Raya Nagreg, kilometer 36, Desa Citaman. Berhadapan dengan rest area bekas WW ya dulu. Nampak sebuah, beberapa atau 3 unit Best Premium Group bus sedang melakukan istirahat di rest area ini, di perlintasan Jalan Raya Nagreg ya, yang menghubungkan Limbangan Nagreg di Cicalengka ya, dengan suasana cuaca yang cukup mendung. Tetap hati-hati di jalur utama ini, jalur nasional yang menghubungkan Bandung, Garut hingga Tasik Malaya Ciamis ya. Nampak ada warna oranye, warna biru muda, dan warna putih ya di sana. Kalau tidak salah, oranye itu, kalau tidak salah ya, Bellatrix atau Callisto, dan yang tengah Aquella. Kalau nggak salah, dan yang warna putih di sana Aldebaran ya. Sedang berhenti dan menghabiskan lelah dulu di sini untuk istirahat makan siang ya, atau makan pagi. Masih terdapat 3 unit ya yang sedang istirahat. Kemungkinan besar 3 bus-bus premium ini keberangkatan menuju Jakarta ya, dari arah Kawunganten untuk Bellatrix, dan Sidareja untuk Aquella, dan Sidareja juga untuk Aldebaran ya kalau tidak salah. Warnanya mirip-mirip ya, kawan dewa. Gitu keseruannya sebagaimana momen keberangkatannya dari sini. Arus kendaraan dari arah dua arah ya, dari arah timur maupun dari arah barat, dari arah Bandung maupun dari arah Garut, arah Tasik, ramai lancar kawan dewa. Dengan cuaca yang mendung ini, keduanya harus hati-hati dan tetap bersabar ya. Sementara ada Sugeng Rahayu ya, dari arah timur menuju barat, dari arah Surabaya tujuan Bandung, Cicaheum, hati-hati. Arus kendaraan dua arah semakin ramai kawan dewa, semoga tetap hati-hati, waspada ya untuk para pengguna kendaraan roda 2 pun roda 4 ya kawan dewa. Karena di Nagreg ini terkenal dengan jalan yang sangat cepat, sangat ngebut, hati-hati untuk para penyeberang karena tidak ada sekat pembatas ya. Meluncur dari arah Bogor ya, Tasik, ini dia Budiman dengan 3E247 ya kawan dewa, menuju ke arah Tasik. Saat lagi kemungkinan akan segera diberangkatkan ya kawan dewa untuk warna biru, kalau nggak salah untuk Aquella atau Cicep Balap ya, kita lihat saja karena mirip-mirip ya kawan dewa. Yap, yang bis yang Best Premium yang warna biru yang tengah itu ya, saat lagi akan segera diberangkatkan kawan dewa, kita saksikan saja. Pak Prima Jasa Tasik Bekasi kawan dewa, menuju ke arah timur ya, maaf ke arah barat. Dan ada satu middle bus Marita ya, Singaparna Sukabumi, lewat Cianjur ya kawan dewa yang barusan. Putih dulu ya kawan dewa, yang segera diberangkatkan dari arah Sidareja tujuan Jakarta. Aduh kawan dewa, barusan ada berit tikus ya melintas, niruas tadinya ketolong. Aduh, warnanya gede seperti kucing ya. Segera diberangkatkan, hati-hati dari arah barat maupun arah timur. Segera diberangkatkan, awas. Iya, banyak para bismania bocil ya, menanti suara telolet dari Aldebaran ini kawan dewa. Atau ini Antares atau Aldebaran ya, kita belum jelas. Ya kemungkinan Antares ya. Hati-hati para bocil bismania di sebelah timur sana ya. Semoga selamat sampai tujuan di arah Jakarta ya. Tinggal 2 unit lagi kawan dewa, kita saksikan saat lagi. Iya, segera diberangkatkan untuk satu unit Aquella ya. Iya betul, Aquella Best Premium Sidareja Jakarta ya, jurusan
menuju Pasar Rebo atau Pondok Pinang ya. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati. Menyusul Antares ya tadi, tinggal satu unit lagi, Bellatrix atau Kalisto ya, ini dia. Sesaat lagi Wawan Dewa diberangkatkan. Nampak bocil-bocil ya. Hati-hati. Satu unit lagi nampak ya, base premium Kalisto Wawan Dewa akan segera diberangkatkan tujuan Jakarta ya, dari arah Kabupaten. Sementara untuk dua lainnya sudah berangkat tadi ya Wawan Dewa, sekitar 15 menitan dari ini berangkatannya. Saat lagi dipersiapkan ya, ada tukang parkirnya sudah siap-siap agar terhindar dari kemacetan. Kita hati-hati. Nampak sudah mulai berangkat ya Wawan Dewa, ini dia Kalisto. Tetap hati-hati, segera diberangkatkan tujuan Jakarta ya. Ini dia base premium Kalisto. Iya, anak-anak bergembira ya, Kalisto 01 Wawan Dewa. Para bocil bergembira, hati-hati. Oke, semoga selamat sampai tujuan di Jakarta ya. Baik Wawan Dewa, seiring dengan keberangkatannya tadi Kalisto, berakhir pula liputan kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi ya dengan video keren berikutnya Wawan Dewa. Sampai jumpa lagi dengan video keren berikutnya. Salam transportasi dan belajar alam bisa. Mohon bantu like, share, komen, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum dan bye now.